Oh, baik-baik aja sama putus. Elvi ya. Putus benar. Tapi putus kemarin dia kemarin sama Papi ya. Ah, lu tau sendiri Pak Puyo. Gua sama El baik-baik aja, orang Eli juga baik. Tapi kok di Instagram dia unfollow berantem. Eli tuh kepencet kali. Ah, berantem katanya Bang El. Ayo berantem. Tapi gua pernah sama El baik-baik. Itu prank gua untuk di YouTube channel gua. Jadi gini, ya namanya orang pacaran sedikit-sedikit komplik mah wajar kali ya. Ya sedikit komplik wajar. Nah, ketika gua iseng aja gua ngeprankin dia, gua minta putus segala macam, dia nangis-nangis di YouTube channel gua. Ada gitu iseng doang sebenarnya. Ya sedikit komplik ada, tapi pas momen gua pikir, ah kalau misalkan gua kayak gini terus enggak pemikiran dewasa, yang ada ntar hubungan gua berakhir. Ya udah itu, ya udah gua ngomongin baik-baik. Kalau nggak bisa diomongin babe, akhirnya gue berpikir di situ, yaudah gue putusin aja lah, prank-prank doang. Akhirnya dia nangis, ya akhirnya kita tetap aja bae, orang nggak ada apa-apa juga kok babe. Tapi kalau babe itu di unfollow bang? Yang ya, tadi gue bilang, yang tadi gue bilang itu, gitu. Tapi masih di unfollow. Enggak, masih temenan lu. Udah makasih teman-teman ya. Tapi kan dia itu udah berantem cuma gendetan-gendetan aja. Tapi kalau sampai unfollow berarti lumayan kesel dong KL waktu itu.